Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Kades, Pak Haridin, kemudian Bapak Suyatno sebagai ketua kelompok, serta bapak-bapak hadirin, anggota kelompok tani maupun petani, walaupun ada yang bergabung, serta aparatur-aparatur desa yang sudah hadir di sini. Jadi langsung saja ya Pak ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini dulu terjadi itu yang bawa ke sini sempat waktu itu Pak Tony Mahasan, termasuk Pak Simbu juga sudah pernah menyinggung lah ibaratnya. Mas Hendra, di atas itu ada kelompok tani yang punya ambisi, punya motivasi, punya keinginan yang kuat terhadap ya paling tidak secara komoditas kakao, pengen dikembangkan kembali, pengen diproduksikan kembali, cuman belum tergabung dengan kelompok tani. Makanya lewat situ dari Pak Tony sama Pak Sindu coba dibentuk kelompok tani, ya terbentuklah Jaya Abadi ini sama Jaya Mandiri kemarin, pembentukan di waktu yang sama. Dan banyak pertemuan yang cuman saya lakuin sama Pak Edi maupun Pak Yatno, karena pertemuan itu ya paling saya bisa cuman di siang hari. Dan kan komunikasi saya sama Pak Yatno ternyata pernah ada pertemuan di Jaya Abadi ini malam-malam ya Pak, malam hari. Nah, itu saya berhalangan, memang gak bisa. Makanya sempat kalau main kesini ngobrol-ngobrol, gimana Pak kalau ada pertemuan yang dicobalah ketemu sama anggota-anggota, biar dari saya juga bisa lebih kenal, lebih tahu sama petani-petani di Kuaikurang, khususnya kan yang di atas. Saya kan belum pernah ketemu full, kemarin baru sebagian aja di rumah Pak Edi ya. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan. Nah, yang saya ingin sampaikan terkait kelompok tani, yang pertama, kelompok tani itu Pak wadah kita untuk bekerja sama sebenarnya. Apa yang kita kerjasama, disitulah kegiatan-kegiatan kita. Salah satunya bertukar informasi, Pak. Contoh yang sudah ada di sini, mungkin Pak Yatno ya Pak ya, sudah punya tanaman yang menghasilkan. Beberapa teman-teman juga, mungkin Pak Wakijan juga sudah ada tanaman yang sudah tertanam, deh. Belum menghasilkan ya Pak ya? Belum. Nah, dari yang sudah ada di situ, kan bisa kita ambil informasi apa yang sudah Pak Yatno punya, informasi apa yang sudah Pak Yatno milikin, yang bisa dibagi ke teman-teman di sini. Karena adanya kelompok tani itu, itulah yang menjadi wadah kita untuk saling bertukar informasi yang pertama adalah. Kemudian yang kedua, ya kelompok tani sebagai wadah kerjasama kita. Kerjasama yang kayak gimana? Ya dari luar kelompok tani mungkin sudah ada wadah kerjasama, entah itu gotong royong, entah itu pengajian, ya Pak ya, kelompok-kelompok. Cuman yang namanya kelompok tani ini lebih khusus kerjasamanya di bidang pertanian, kerjasama yang di bidang usaha pertanian, entah dari perawatan, dari penanaman, ataupun dari pemanenan sampai ke pemasaran. Di situ kan bisa saling bekerja sama gitu Pak, untuk bisa ya artinya memajukan dan mengembangkan kelompok tani ini. Dampaknya apa nanti yang bisa dirasakan? Dampaknya ya ke teman-teman petani di sini, salah satunya bisa kita bilang kesejahteraan loh Pak, perekonomian kita. Makanya dari usaha tani yang kita jalani sekarang, harapannya kan kesana nantinya, ke kesejahteraan kita. Banyak memikirkan kita ini mau nanam apa lagi sekarang, mau beli bibit mahal, mau beli pupuk mahal, mau bongkar tanaman atau mau nanam mahal, perlu biaya lah artinya gitu ya Pak ya. Tapi balik lagi, hadirnya pemerintah itu kan bukan untuk memenuhi semua kebutuhan petani, apalagi kelompok tani. Makanya hadirnya pemerintah itu hanya menstimulasi, memotivasi bapak-bapak untuk bisa membuka jalan, membuka ide, membuka usaha tani yang kedepannya bermanfaat untuk kita, artinya untuk petani itu sendiri. Makanya adanya bibit kemarin itu, walaupun memang jumlahnya nggak sesuai ya Pak ya,
mungkin bapak punya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Ini yang dibutuhin paling cuman berapa? 1 rantai kali kan? Nah, makanya adanya bibit kemarin jangan dilihat jumlahnya, tapi lihat bentuk perhatian yang sudah pemerintah kasih ke kita dan barang ini bisa kita jadiin apa gitu, Pak. Karena dari jumlah mungkin per kepalanya 50 itu, kalau bisa kita kembangkan dan kita jalankan, itu bisa jadi 5.000. Ya mungkin bicaranya bukan sekarang, tapi untuk 5 tahun ke depan gitu, Pak. Mungkin ya memang lama, tapi setidaknya dari 50 batang itulah yang bisa menstimulus diri kita untuk mulai bertani lagi atau mulai nanam lagi, mulai berjalan ke kebun lagi, ngurus tanaman gitu. Nah, gimana caranya? Di pertemuan-pertemuan ke depan itulah fungsi kelompok tani, ada wadah ini. Mungkin dari teman-teman pengurus atau dari anggota kelompok adain jadwal pertemuan gitu. Entah 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali, yang diagendakan memang khusus untuk pertemuan ngebahas apa yang ada temuan di lapangan, apa yang jadi pertanyaan bapak-bapak di lapangan, itu semua difasilitasi dalam pertemuan kelompok tani yang bisa dihadiri mungkin dari saya atau Pak Sindu, Sok PPL juga. Disitulah wadah untuk bertukar informasi. Salah satu contohnya mungkin dari sekarang muncul pertanyaan, itu nanti kita mau pakai jarak tanam berapa, sebelum nanam pupuk apa yang kita kasih. Nah, itu kan dari sekarang sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini pakem mana yang kita pakai gitu kan, Pak ya. Ini kitab mana atau rumus mana yang kita pakai? Karena kan sekarang kan mungkin banyak informasi dari YouTube ya, dari informasi teman-teman petani ya. Nah, makanya lewat pertemuan adanya wadah kelompok tani ini yang bisa menjadi pusat informasi di Wairang, khususnya untuk komunitas kakao, disitulah menjadi wadah kita, Pak. Kemudian itu tadi, kemandirian dari kelompok tani, Pak. Petani itu kan sebenarnya kan produsen, Pak, bukan konsumen. Jadi dari hulu dan hilir sampai hilir kegiatan usaha tani itu kalau bisa kita yang menyediakan, jangan sampai kita yang menjadi konsumen. Contohnya pupuk aja. Pupuk itu bisa kita hasilin sendiri. Pestisida itu bisa kita hasilin sendiri. Banyak efek dari kegiatan itu kalau kita lakuin. Salah satunya biaya produksi. Nah, kegiatan-kegiatan kayak gitu, contoh pembuatan pupuk organik, pembuatan pestisida nabati, itu semua bisa kita agendakan di pertemuan-pertemuan. Nah, itulah yang saya bilang, petani itu sebagai produsen, karena petani itu sebagai penghasil, bukan konsumen. Pak Yatno sekarang sudah lebih pro-organik ya, Pak ya? Iya, kurang lebih 90% organik, Pak ya? 90-90 organik. Nah, artinya yaitu hal-hal yang kayak gitu lah yang menjadi agenda kita ke depan. Mungkin secara informasi kita sudah nerima, tapi secara aplikasi, secara pembuatan, kita kan belum ya, Pak ya? Hanya itu yang bisa jadi agenda kita, termasuk kegiatan-kegiatan semuanya budidaya, dari pertama olah tanah, kemudian pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panennya perlu kita bicarakan, perlu kita agendakan. Ya, pasca panen mungkin dari kulit kakao ini bisa kita manfaatin jadi kompos, pupuk organik yang bisa dilarikan ke tanaman. Nah, itu kan perlu kita pelajari bersama, kita praktekin bersama, kita aplikasi bersama, biar benar-benar petani itu punya kemandirian gitu, Pak. Nggak melulu berharap apa nih kita dapat dari pemerintah, adakah bantuan pupuk kimia. Kalau petani itu sebagai produsen dan sudah bisa mandiri, nah itu bisa dibilang petani yang maju, modern gitu, Pak. Itu sih harapan dari kami, termasuk dari saya lebih berpikir menggalakkan yang namanya pertanian organik seperti yang dipraktekin Pak Yatno, itu bagus. Ke depan kita bakal bicara apa manfaat dan gimana aplikasinya lah, Pak ya. Mungkin ini sekarang secara umum aja, secara keseluruhan saya nyampein. Yang dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.